Ya guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Santuy, kali ini saya akan mereview mesin cuci ya Sobat Santuy. Hari ini saya beli mesin cuci merek Sharp dan hari ini rencananya itu mau datang. Jadi kita tunggu mesin cuci ya Sobat Santuy. Seperti apa mesin cuci 2 tabung yang kapasitas 7 kilo. Oke Sobat Santuy, ini adalah mesin cucinya Sobat Santuy. Ini baru datang ya. Ini mereknya Sharp, kapasitas 7 kilo. Dan ini mesin cuci 2 tabung ya Sobat Santuy. Kita cek dulu kardusnya. Ini ukurannya sangat kecil ya Sobat Santuy, dan juga ini desainnya desain masak ini. Oke ya Sobat Santuy, kita langsung buka aja kardusnya. Seperti apa sih bentuk mesin cuci merek Sharp kapasitas 7 kilo. Langsung kita buka aja Sobat Santuy. Kita putar dulu dan kita buka seperti apa. Wow, ini bagian bawahnya ini warnanya abu-abu ya Sobat Santuy. Nah seperti inilah mesin cuci merek Sharp kapasitas 7 kilo. Ini saya beli di toko offline atau toko di daerah saya ini seharga 1.450.000. Desainnya minimalis karena memang kapasitasnya cuma 7 kilo. Dan ini mereknya Sharp, tipe ES T75NT. Ini adalah waktu pengeringan. Ini juga program pencuciannya. Dan ini waktu pencuciannya. Di sini ada mode rendam dan juga mode bilas ya Sobat Santuy. Pure Magic 2 ini tipenya. Terus di sini juga ada tempat selang air untuk mengisi air ke dalam mesin cucinya. Coba kita buka dulu di dalamnya. Untuk bagian dalamnya ini sama terbuat dari plastik, tapi ini agak lumayan besar daripada yang versi lama ya Sobat Santuy. Dan kita buka untuk yang pengeringnya. Oh, di sini ada apa ini? Ntar dulu. Kita cek, mungkin ini kartu garansi atau buku petunjuk ya Sobat Santuy. Oh iya, ini benar. Ini PT Sharp. Nah, ini kartu garansinya Sobat Santuy. Usahakan kalau misalkan ada kartu garansinya jangan sampai hilang karena ini sangat penting. Dan ini adalah buku panduan cara pemakaian ataupun spesifikasi dari mesin cuci Sharp ini ya Sobat Santuy. Oke. Keren pokoknya. Terus kita buka dulu yang ini pengeringnya seperti apa di dalamnya. Wow, lumayan luas. Lumayan luas Sobat Santuy. Untuk desainnya sendiri ini adalah desain terbaru dari Sharp ya Sobat Santuy, karena ini sudah penutup yang transparan ya Sobat Santuy. Ini jadi tutupnya transparan. Untuk yang model lama itu tutupnya masih tidak transparan ya Sobat Santuy. Kalau yang model terbaru ini
penutupnya itu transparan. Jadi kalau misalkan kita lagi mencuci ataupun sebagainya, kita bisa lihat. Untuk fitur mesin cuci ini adalah single pulsator ya sobat santuy. Dengan big pulsator dilengkapi dengan pulsator yang besar, membuat putaran saat pencucian sangat kuat sehingga hasil pencucian akan lebih bersih dan sempurna. Terus juga untuk mesin cuci ini adalah dilengkapi dengan water inlet. Mesin cuci ini memiliki water inlet sehingga memudahkan untuk pengguna dalam memasukkan air ke dalam mesin cuci pada saat proses pencucian. Oh ya sobat santuy, di sini juga tertulis peringatan ya sobat santuy. Ini tertulis jangan menyentuh tabung pengering saat mesin masih berputar ya sobat santuy. Mungkin ini karena bahaya atau sebagainya ya sobat santuy. Kita ikuti aja sobat santuy. Oke, mungkin itu saja ya sobat santuy, unboxing mesin cuci merek SAP kapasitas 7 kilo yang 2 tabung ini ya sobat santuy. Semoga bermanfaat. Untuk sobat santuy yang mau beli mesin cuci yang rekomend atau yang minimalis, saya sarankan untuk beli mesin cuci ini. Karena di samping dengan harga murah, mesin cuci ini dilengkapi dengan fitur-fitur yang sangat kita andalkan ya sobat santuy. Oke, mungkin itu saja ya sobat santuy, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen agar saya lebih semangat untuk membuat video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santuy.